tapi sampai akhirnya Brown bisa, semua langsung pada sorak gitu. Wah, udah kelar lah syutingan itu. Ya benar kan? Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to High Pots. Kali ini bersama Kisum Podcast bareng saya Faras Fauzi. Kita kedatangan tamu yang sangat spesial di siang hari ini untuk Kisum Podcast. Persis sudah terdengar. Halo. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah Judith. Sehat walafiat. Ya, di sini bersama kami ada Judith dan Brontolan. Halo. Sebenarnya nama aslinya siapa sih? Sebenarnya nama kerennya Brown. Oh, Brown Coklat. Brown Coklat. Tapi kelamaan di petukangan ya kan. Jadinya Brown. Akhirnya kepakailah nama Brown. Lebih singkat dan ringkes gitu. Terus awalnya lu kenalan sama Brown kapan sih? Itu kenalan sama Brown lagi. Kenalan sama Brown tuh waktu itu ada cowok ngedeketin gue. Sebelum-sebelum kan pakai kucing. Anabul ya. Anabul. Eh, aku Anabul punya harus kucing loh di rumah gitu. Lucu, kirim-kirim foto. Akhirnya kayak, "Oh iya, Mas, kalau macam mau ketemu." Akhirnya dibawalah. Sampai akhirnya gue nya yang kayak, "Eh, gue boleh enggak pinjam kucing lo seminggu?" gitu. Pinjam kucing. Seminggu, 3 tahun. Oh, jadi udah bersama selama 3 tahun. 3 tahun. Umur Brown pun juga 3 tahun sekarang. 3 tahun. Hey Brown, happy birthday. Ulang tahunnya kapan deh? Gue enggak ingat sih. Enggak pernah ingat. Berarti lahiran mandiri ya si induknya? Iya. Gue menganggap apa ya? Setiap tahun baru aja dia ulang tahun gitu. Oke, setiap tahun baru Brown ulang tahun. Berarti Brown sudah bersama Judith sejak 2019 awal dengan kucing yang ya seperti bisa kita lihat sendiri. Brown yang sangat being Brown. Lalu tadi kesini gimana deh? Gue kesini naik motor. Naik motor? Sangat happy karena naik dia motor sendiri? Oh enggak dong, di apa namanya? Pakai ojol. Terus si Brownnya di depan gitu sama abang? Oh enggak, di tengah dia. Kayak anak kecil aja. Diam ya? Dipangku, diam, liat jalanan, pegangan di pundak abangnya gitu. Happy dia kalau di jalan. Oh dia suka jalan-jalan waktu ya? Suka jalan-jalan ya, main ke taman. Jadi ini sebenarnya apa sih? Ini si Brownnya? Ini tuh udah bukan kucing lagi, ini tuh udah anak. Anak? Iya. Tapi dia gak kayak kucing tuh masih deh, kalau gue liatnya. Kayak apa? Gak tau, kayak, lihat aja nih. Matanya kayak gini, kayak spirit doll ya. Spirit doll. Spirit doll yang bisa berspirit beneran gitu. Tapi, Dit, kalau kita ngomongin kucing dan binatang peliharaan pada umumnya, kan kita pasti adalah ya fase-fase rewel dan yang gak mengenakan gitu. Wah, pernah sih ngerasain. Nah, tapi ini pertanyaannya nih. Selama 3 tahun terakhir lu bareng Brown, siapa yang lebih rewel, lu apa Brown? Guenya. Guenya yang lebih rewel. Karena gue overprotective, cuy. Itu rewel ya? Iya. Nah, dia juga rewelnya kalau misalnya makanan yang gak suka, guenya harus mikir otaknya gimana. Segala macam. Jadi lu rewel untuk Brown kan? Iya, benar. Bukan ngerewelin Brown. Bukan. Tapi rewel Brownnya apa? Rewel Brownnya apa lagi? Brown rewelnya apa biasanya gimana dia? Minta makan dia rewel. Ngeong. Dia bisa nginjek-nginjek badan gue, lu bayangin deh. Dengan berat yang berapa lumayan. Sih? 10 ada. Oh, 7,5 hasil diet itu. 7,5 kilo setelah 7,5. Diet atas anjuran dokter nih berarti. Iya, diet atas anjuran dokter. Jadi lu sebelumnya udah check up ke dokter gitu. Iya, gua rajin medical check up. Oh, setiap berapa bulan sekali? Ya, sebulan sekali lah minimal. Sebulan sekali. Rajin ya. Walaupun enggak ada keluhan apa-apa. Oke. Nah, ini kan kalau kita ngobrolin Brownnya, Brown selama setahun dua tahunan terakhir itu udah menjadi magnet dan daya tarik tersendiri terutama di dunia maya. Yes. Kalau kita ingat zaman-zaman pandemi itu, Dit. Itu kan kayak bener-bener fase memuncaknya karier Brown tuh, karena orang pada bosen kali ya di rumah, terus nonton medsos, dan Brown menjadi sosok yang akhirnya bisa memberikan itu tadi hal-hal baru dan bahagia, kebahagiaan ngobrol sama kucing di internet. Terus tapi lo inget gak sih, Jud, kapan lo pertama kali inisiatif untuk
mendokumentasikan seorang Brown ini? Gue tuh sebenarnya dari awal sama Brown itu udah sering update Brown, tapi di media sosial gue sendiri. Pribadi? Pribadi, sampai akhirnya kayak, duh ini highlight gue, story gue segala macam udah penuh. Akhirnya gue bikin lah Twitter dulu. Berarti, bentar, kalau kita merujuk dari awal tadi, itu si kucing yang dari cowok tadi tuh udah lo aja tuh yang handle, yang ngerawat dari bayi. Iya, gak bayi sih, dari umur berapa bulan, 8-9 bulan lah. Remaja. Dewasa muda lah. Iya, ABG-ABG. ABG-ABG, terus itu lo berarti atas dasar gemes aja nih ya? Iya, atas dasar gemes aja, ya, lucu gitu. Emang bener-bener menuhin galeri di handphone. Makanya sebenarnya tuh itu untuk arsip gue sendiri. Karena kadang gue suka nge-delete kayak udah penuh banget segala macam, tapi karena ada si akun Instagram atau Twitter itu, gue jadi bisa ngecek lagi kayak gitu loh. Jadi enggak harus selalu ada di handphone gue. Oh, berarti sedari itu karena kepenuhan terus mulai bikin account apa? Instagram atau Twitter dulu? Atau? Twitter dulu. Di awal tahun 2020. Oh ya, sebelum pandemi banget ya sebenarnya. Sebelum pandemi banget. Gue kayak ingetnya udah agak lama, enggak ya? Enggak, kan biasanya kan di akun pribadi gue. 2 tahun. Terus itu awal-awalnya emang benar-benar cuma foto sama cuplikan foto doang. Video doang gitu. Iya, foto. Terus captionnya juga yang ya berantakan gitu, kayak emang untuk konsumsi pribadi sebenarnya. Sompral lah ya. Sompral. Terus akhirnya karena gue juga nge-retweet akun gue sendiri itu sih, akun Brown, jadi banyak yang ngeliat, banyak yang follow, kayak gitu. Nyebar gitu aja. Secara organik lah ya. Iya, secara organik banget malah. Organik banget. Brown suka yang organik juga kan? Brown suka banget sama catnip. Ya, dia happy banget kalau dikasih catnip tuh. Yoi. Terus, Dit, gimana awalnya lu? Dia awalnya pasti gak sekooperatif ini dong. Untuk bisa ngapa-ngapain di depan kamera. Enggak. Bisa kamera face bahkan. Iya, enggak. Itu gue sadar dari gue sering ngefoto dia, gue panggil, terus dia akhirnya mulai sadar ke kamera gitu. Terus makin lama gue ngeliat, ih, ini kalau lihat bikin video gitu lah. Untuk Instagram atau apa, dia fokus banget ke kamera. Oh iya. Yeah. Kayak gitu. Jadi apa yang membuat dia, padahal nggak ada treat atau reward yang lo tawarkan. Dia tuh suka banget sama plastik. Jadi kalau dengar suara plastik terus gue arahin ke kamera, dia langsung kayak ngeliatin gitu kayak. Makin lama, udah dia jadi kalau dipanggil nyaut ke kamera tuh langsung diem anteng gitu. Curiosity-nya tinggi juga ya. Sebagai kucing, jadi insting dia sebagai kucing hidup tapi di depan kamera nih, friend. Brown, lu sadar gak sih lu terkenal, Brown? Yeah. Lihat situ dong, Brown. Mantep banget nih, Brown. Bronton. Brontolan apa Bronton atau Brown doang sih sebenarnya? Brown, tapi nama Brown panjangnya coklat. Brontolan. Oh, gue sempet denger dari sebersitan gitu ada yang bilang nama dia Bronton. Ya gitu, ya gitu. Bronton tuh dari Tronton. Ke Tronton, Tronton tuh gede. Gitu. Terus dipasang plesetin. Tapi emang sedari lu sama lu nih dari awal 2019 lalu emang dia udah kayak setronton ini gitu. Setronton. Jadi sebelumnya tuh karena balik ke rewel itu tadi dia tuh birahi dan dia tuh enggak mau kawin. Jadi kayak akhirnya di steril, dari si steril itulah dia langsung membengkak. Oke. Terus setelah itu dia selalu sadar tadi kita balik ke gimana dia bisa kooperatif, gimana terus dia bisa menjadi kucing yang kamera face. Lu sadar gak sih kalau Brown ini gimana? Lu anggap Brown ini masih normal gak sih sebagai seorang kucing? Seorang kucing, seekor. Gue gak tahu itu dianggap normal atau enggak, karena di medsos itu banyak juga akun-akun kucing lainnya yang ngeliat kamera tuh langsung happy juga segala macam, diajak-ajak main gitu. Jadi kayak untuk saat ini kucing-kucing yang ngeliat ke kamera normal-normal aja deh. Iya sih. Tapi kelakuan dia yang paling kucing apa akhir-akhir ini? Yang masih kucing gitu. Masih kucing. Soalnya dari tadi nih gue liat Brown ya, emang gini-gini doang udah. Apa ya? Diem.
Udah. Gue nggak tahu sih, cuma nagelas itu tuh kalem banget. Iya iya iya. Itu sih nggak tahu. Lu calm and collected banget ya, brownnya. Tuh. Gitu dong. Gitu dong. Apa apa yang selama ini lu anggap kelakuan, kan kadang kalau kita ini nih mengingat kelakuan kucing-kucing sontral yang ada di internet tuh yang bersiluran yang kayak mecahin apa kayak terus ngejatuhin gelas apa, Bron pernah gitu masih seumur hidupnya? Pernah lah, di masa-masa beratakan tuh sampai sekarang dia juga sebenarnya aktif tapi di jam 1 sampai jam 3 gitu. Oh. Main sama adiknya terus berisik nabrakin ini itu. Yeah. Sama oh, ada ade ya? Ada ade, dia punya ade. Tapi nggak sedarah? Nggak sedarah. Oh, ade inilah ya, ade ketemu gede lah. Ade ketemu gede. Ade ketemu gede yang cowok juga. Yang cowok juga, makanya. Cowok ketemu cowok, udah. Oh, jadi si Bron terpantik sama kelakuan si adenya masih. Betul. Bocah, terus dia insting kucingnya terpancing. Eh, gue juga masih kucing nih. Iya. Iya. Terus, yang paling bikin lo kesel ngapain dia, Dit? Si Bron, pernah nggak sih? Oh, dia pernah pup di kasur yang spraynya baru gue ganti. Itu awal-awal dia birahi. Oh, belum steril waktu pipis itu. Pipis diompolin kasur, kasur kosan lagi bukan kasur. Ngambek atau emang spraying, nyari spraying. Nyari betina tapi dia enggak mau kawin. Iya. Itu. Terus lu marahin enggak tuh? Itu mau marah juga slow aja dia sih. Enggak tega. Mau marah juga lu udah keburu. Ya udahlah ya namanya juga kucing gitu. Tuh. Iya, enggak. Iya, lu enggak dimarahin. Enggak dimarahin kok. Bron, gue gemes banget sama si Bron, gila. Enggak dimarahin, orang disayang ya. Nah, Bron ini kan gue tahu dia adalah persilangan antara Maine Coon dan Persia ya, kalau nggak salah ya. Betul. Keturunan itu. Jadi otomatis dia emang gen secara gen gede kan. Betul. Persia gede, Maine Coon raksasa kita tahu. Nah, di balik segala ketenaran Bron selama beberapa tahun terakhir itu, menurut lo apa sih yang paling diminati oleh para warganet sehingga Bron ini jadi ya, pusat perhatian banget? Karena gendutnya doang, karena gedenya doang, atau? Bukan karena gedenya doang sih, tapi lebih ke dianya tuh kalem. Sementara banyak kucing-kucing di luar tuh yang kayak katanya tuh, ih kucing gue mah kalau digituin pasti kayak reok, kayak gitu-gitu. Kayak reok. Kayak gitu. Tapi dia masih main gak sih, Dit? Main. Mainnya apa? PS? Nintendo? Enggak. Nintendo. Main... Sorry. Tali-tali dia juga sebenarnya masih... Oh, masih... Doyan. Masih ada insting kucing. Iya, masih ada insting kucing lah dia. Oke. Terus paling seru nih aktivitas dia ngapain aja sehari-hari? Selain tidur ya? Selain tidur. Dia tuh doyan nemenin gua kalau lagi main gitar. Jadi kalau udah gue masang ampli gitu, nyolokin jack, dia nontonin dong? Nemenin di samping. Atau dia juga ngejudge, kayak permainan lu jelek deh. Kayaknya lu harus latihan lagi deh. Iya, sambil. Mungkin ya, deep down dia seperti itu. We never know. Oh, jadi lu ini juga ya? Ditemenin, aktivitas gue tuh hampir 24 jam ditemenin sama dia. Sama Mayau juga dong? Sama Mayau juga pasti. Sama adenya. Oke. Tapi kalau kita ngomongin adiknya si Bron sebentar nih, yang kebetulan lagi nggak ikut ya, si Mayau. Mayau jadi pusat atensi juga nggak sih akhirnya? Iya, akhirnya iya. Malah banyak yang nyariin, Mayau mana nih? Oh iya? Malah dia punya sebutan khusus. Oh ada sebutan? Ada panggilannya sendiri dia. Adalah? Mayau the Destroyer. Mayau the Destroyer. Kalau si Bron ada? Itu Bronton, kayak gitu-gitu. Cuman kalau si Mayau ini special case lah deh. Karena emang dia suka ngerusakin. Karena dia suka ngerusakin barang, suka jahil, suka ya paling sompral lah dia. Iya. Mecahin es teh tawar, mecahin es teh tawar. Numpahin es teh tawar. Ketahuan nih dia mesennya es teh tawar mulu. Kagak bisa dia mesen itu main. Wah. Dia yang paling sompral tuh. Es teh tawar. Setahu terbaik sih, dia ikut minum juga gak sih si Mayau, si Bron gitu-gitu? Mau gak sih makanan manusia gitu? Nah, kalau Bron tuh gak sama sekali. Nah, tapi Mayau tuh entah kenapa, padahal gak ada yang ngajarin. Tapi suka. Kayak
kepo gitu loh. Tapi yang rese gitu kan sih, kayak kucing warung. Iya. Oh iya? Iya. Karena umur kali ya? Mungkin. Kalau nggak ada yang pernah ngajarin atau ngasih ngasih nyobain makanan manusia gitu ke dia. Maka dia tuh, kayak dia deh yang spiritual. Si Mayel? Si Mayel. Oh iya? Pernah ngerecokin ya? Dia yang kelakuannya paling aneh. Kalau Brown kan anteng banget. Iya, yeah, yeah. Nah, dianya tuh. Ya sekali-sekali doang kali ya dia rewel mungkin untuk cranky atau apa, pas lapar atau pas apa. Tapi dia makannya banyak gitu ya, atau lo dietnya tuh segimana sih? Kalau diet, gue tuh sekarang pakai jam makan. Cuman ada di pagi dan malam. Kayak gue bangun terus jam 9, terus jam 8 harus banget jam 8 gue kasih makan. Okay. Itu juga sebenarnya bisa ngedetect kalau kucing lo tuh kenapa-kenapa. Okay. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kucing lo sakit segala macam, kalau free flow tuh lu tuh susah untuk mendeteksi lebih awal kalau kucing lo kenapa-kenapa. Tapi kalau yang si jadwal itu lu bisa tahu, oh nih kucing lo makan pagi enggak mau nih. Kayak gitu-gitu itu juga membantu mendeteksi kalau kucing lo kenapa-kenapa. Kalau lapar dia pasti minta gitu. Iya. Kan? Walaupun dia minta begging-begging pun juga gua enggak mau kasih sebelum jamnya gitu. Better friend, lo harus jaga makan sebelum mata lah, sebelum ada hal yang tidak diinginkan lah ya. Dari obesitas, tapi dia obesitas sih kalau kata dokter. Iya, yeah, overweight. Overweight. Overweight, makanya disuruh diet. Makanya dia turun setengah kilo tuh gue, happy banget. Ya, tapi gue nggak mau body shaming lah, ngobrol. Kita lanjut aja ke. Ketenaran, di balik ketenaran dari seorang Brown ini pasti kita nggak bisa memungkiri di tengah pandemi seperti ini pasti ada lari-lari exposure, engagement, terus apa ya, kesuksesan. Betul. Kesuksesan dari seorang kucing, seekor. Seekor kucing. Brown, selama ini ngapain aja sih selama 2 tahun terakhir? Selama 2 tahun, sebenarnya tuh banyak banget, cukup banyak lah project yang nawarin ke Brown dari endorsement iklan. Bukan endorsement ada gitu. Cuman kalau misalnya itu gue juga kalau kayak gitu, kok aku mau endorse dong makanan kucing macam, gue tuh nggak tega untuk minta uang gitu. Ya udah Brown kasih ini aja kayak gitu. Biar Brown coba, kalau emang Brown cocok, gue bisa mau beli lagi lebih ke kayak gitu. Yeah. Iklan, terus project. Bareng syuting video klip sama teman-teman gue kan lumayan ada musisi gitu. Yeah. Jadi kayak mau nge-Brown jadi model video klip kayak gitu-gitu. Nanti teaser lo Brown bawa ya segala macam. Collab-collab gitulah. Iya, yeah, jadi bekal keantengan, bekal watak dan attitude dia yang emang udah ngartis kayak gini. Yeah. Akhirnya bisa menguntungkan baik untuk Brown dan baik musisinya. Orang tuanya juga dong. Betul, karena dia mungkin tahu ya apa namanya, biaya hidup dia tuh tidak murah. Biaya hidup. Wow, iya, kita ngomongin biaya hidup kayaknya agak sensitif nih ya. Iya. Udah kayak anak lah ya pokoknya. Udah kayak anak pokoknya semua. Maksudnya melihara binatang peliharaan kan nggak sesimpel yang dipikirin. Nggak sesimpel apa, hidup, kasih makan, minum, udah kelar. Gitu doang. Itu enggak sih. Ya. Bukan gue banget, harus diajak ngobrol juga, diajak main juga. Ya, sure. Tapi kalau ngomongin ketenaran lagi nih, di exposure, engagement dan segala macam, lo ada nggak sih pernah sengaja bikin strategi bisnis gitu? Pernah. Oh iya. Sengaja. Ya sebenarnya sengaja nggak disengaja sih, karena kayak, itu bener-bener kayak gabut segala macam di 2020 tuh. Lo nggak bisa kemana-mana, terus juga lo nggak bisa ngapa-ngapain, ketemu temen lo susah segala macam, akhirnya gue bikin project sebenarnya. Adalah gue bikin kaos yang dimana hasil dari jualannya itu gue beliin makanan kucing untuk dibagi-bagiin ke kayak street feeding lah. Oh, street feeding, tapi iya, hasilnya dari hasil jualan, bikin merchandise. Oke. Mantap. Terus dari di balik ketenaran itu kan pasti nggak cuma di dunia maya dong. Si Brown terkenalnya dia di dunia nyata pasti sering ketemu orang-orang yang mengundang reaksi juga. Betul. Itu gimana tuh reaksi orang-orang, ada yang kesel nggak?
kesel ngapain ini ya, kesel ngobrol nih. Itu gue malah heran lu kenapa kesel sama kucing. Paling lebih yang kayak penasaran, ini jenisnya apa ya? Ini berapa kilo ya? Ini jantan atau betina kayak gitu. Enggak usah jauh-jauh deh, OTW ke sini ada enggak yang gitu? Abang ojek yang selalu bingung ketika gue bawa, "Bang, ini saya naik ojek bawa kucing." "Hah? Iya, Bang." Terus dia kayak, "Ini baru sekali." "Enggak, lu udah sering kok jalan-jalan." Kayak gitu-gitu loh. Iya, iya. Gue juga di interview juga sama tukang ojek. Mantap, mantap. Selama perjalanan ya. Selama perjalanan. "Aneh, ada kucing juga nih, Mbak, di rumah." Iya, kayak gitu. "Kok enggak bisa gendut ya?" "Ini gimana ya, Mbak?" Iya, iya, iya. Terus dari di balik segala exposure yang dihasilkan oleh Brown melalui rekan-rekan media sosial selama 2 tahun terakhir, itu ini dong, si Brown otomatis membangun jejaring juga nih akhirnya. Yes. Membangun jejaring dari mana-mana, terutama yang gue tangkap nih, Dit, ya kita tahulah, kita temenan juga. Brown-nya ada sebutan khusus nih buat dia. Apa? Kucing skena. Kucing skena. Kucing betul. Skena, kucing indie. Betul. Kucing artis, tapi yang gue sering tangkap kucing skena lah dia. Iya. Dia emang dekat dari skena karena apa sih, Dit? Awalnya. Gue enggak tahu tiba-tiba. Mungkin karena skena. Gue agak geli sih sebenernya ngomongin. Iya, kenapa gitu ya? Kenapa kucing skena ya? Cuman jelas gue tuh suka dulu sebelum gue bikin akun medsosnya Brown. Pas nongkrong pun gue juga suka bawa dia ke tongkrongan gitu. Makanya mereka tuh gak asing sama Brown. Jadi Brown bikin medsos, mereka follow. Jadi followingnya akun Brown itu musisi rata-rata hampir toko-toko prominen lah ya. Betul, kayak 90%-nya orang-orang itulah. Yang kita gak usah sebut nama lah ya. Lu bisa langsung aja cek di following. Di following dan followersnya Brown ada banyak sosok prominen yang membentuk skena. Kenapa nada gue gitu ya? Nah, sumbangsi besar Brown ada gak sih buat skena? Sumbang sih, apa ya, gue karena mungkin mereka tuh tahu gue nggak nyari profit, paham nggak sih? Jadi gue bisa dengan sukarela membantu gitu. Ya, pakai exposure. Jadi kayak musisi yang nggak dikenal sama followersnya Brown bisa dikenal karena gue collab atau gue mention gitu-gitu. Atau gue mungkin sekedar cuman share musiknya dari platform musik kayak gitu-gitu loh. Tapi lo okay ya dengan pelabelan tersebut, Brown kucing skena, Brown kucing. Iya, selagi nggak merugikan sih gue fine-fine aja. Walaupun agak kadang. Biasa aja sih. Terus kemarin sempat ini juga kan, si Brownnya di ilustrasikan, dibuat dalam bentuk animasi di salah satu video lirik atau video klipnya. Phil Koplo tuh sebenarnya itu kayak pengganti syuting. Sebenarnya kita tuh ada syutingannya yang asli. Oh, yang benar-benar Brown. Benar-benar Brown. Oh, itu lagunya Rocket Rockers kalau enggak salah. Eh, sama Rocket Rockers. Iya. Udah bikin segala macam, udah obrolan segala macam karena pandemi. Untuk syutingan si video klip tahun lalu itu mungkin agak susah. Gitu. Karena kan banyak aktor dan lain-lain, jadi kayak depending digantilah si animasi 3D. Cuma nanti akan? Soon. Ada tantangan nggak kayak gitu sama Brown? Atau udah gini aja? Nggak ada sih. Nggak kan pasti dia disuruh adegan apa dengan ini, adegan ini? Itu juga pernah gue alamin waktu gue syuting iklan. Iklan apa nih? Oh, dia udah ngiklan? Udah cuy. Susu formula? Kebetulan bukan. Ada iklan kacamata. Gue udah... Kacamata apa? Kacamata. Glasses. Iya, glasses. Terus requestnya gini, nanti Brown bisa nggak nyentuh handphone, nginjek handphone? Duh, gimana nih caranya? Oh, rusak. Maksudnya dirusakin? Enggak, lagi. Brown disuruh jalan di atas kasur, tapi nginjek handphone. Oh. Kalau untuk bikin Brown stay di tempat, gue bisa usahakan. Gampang. Tapi kalau misalnya yang request, aduh, gimana ya? Gue kadang masih alternatif. Brown gini aja deh ke layar handphone, gitu bisa nggak? Ya itu opsi aja gue bilang gitu. Tapi sampai akhirnya Brown bisa, semua langsung pada sorak gitu. Wah, udah kelar lah syutingan itu. Ya benar kan? Iya, aku bilang benar kan? Tapi ntar buat video klip sama Phil Koplo belum dibikinin berarti konsepnya? Belum sih.
Tapi akan ya, tunggu aja lah video klip Brown bareng. Soalnya kalau syutingan-syutingan gitu, itu bukan, pokoknya semua itu based on moodnya Brown. Iya sih. Harus ngikutin moodnya Brown gitu, kayak misalnya tiba-tiba di tengah syuting lagi adegan apa, dia langsung lompat lari, tapi dia ternyata ke tempat minum, kayak ya udah tunggu Brown kelar minum dulu gitu. Nanti kelar minum udah. Bukan. Udah kelar minum, balik syuting lagi. Nanti dia lari makan. Yaudah tunggu Brown makan dulu. Terus udah kenyang, ayo ini Brown lagi mood nih. Ngejar tuh mood dia. Ya kan? Brown. Terus dia suka ini gak sih? Dia suka, tadi lu bilang dia suka nemenin lo main gitar. Dia menikmati kan berarti? Entah dia menikmati ketenangan lo atau menikmati musik. Musik ya. Oh iya? Iya. Oh dia suka sama lagu berarti? Dia suka sama musik. Suka musik ya. Ada lagu tidur dia. Serius lu? Serius. Lu main playlist buat Brown? Iya. Dia dong nih? Iya. Dia malah bikin ada kolaboratif playlist loh di Spotify. Sama siapa aja tuh? Iya ada rekan-rekan. Ada rekan-rekan ya. Gitu. Tapi ini, oh jadi lu ini nih, lu playlist yang Brown suka. Iya lu merhatiin kalau lu lagi muter lagu ini ternyata si Brown suka. Iya. Tandanya gimana kalau dia suka? Kriup-kriup gitu dia. Menikmati ya. Menikmati. Chill. Gitu. Itu kebetulan atau enggak sih dia emang? Gua enggak tahu. Dia tuh suka gitu di atas kasur gua denger musik apa segala macam. Udah nanti dia gua lernen sendiri. Kalau boleh tahu apa aja tuh? Kolaboratif playlist dan playlist yang dikhususkan. Oh, kalau kayak gitu lebih ke musik instrumental gitu-gitu. Yang enggak pakai nyanyi ya. Yang enggak pakai nyanyi. Dia karaokean kali di dalam hati. Ya itu udah kayak bikin lagu sendiri. Iya, gitu. Bikin nyisli. Lirik-lirik sendiri di pikirannya. Asli. Imajinasinya tinggi dia. Nah, buat lo sendiri, Bro, seberapa penting ngaruh dia? Gila, gue pengen nangis kalau ngomongin. Ini sebenarnya ini hal sensitif banget ya. Gue dia tuh sepenting itu gitu. Gue sampai bikin tato. Karena gue tahu Brown itu, gue tau lah, gue tuh sebenarnya pengen banget dia selamanya ada di dunia ini ya. Cuman gue tahu dia dunia ini tidak selamanya. Tidak, dunia ini tidak selamanya. Jadi gue pengen dia ada selalu di diri gue. Mantap. Jadi gue bikin tato, walaupun gue takut jarum ya. Ya stupid. Demi Brown lah. Demi Brown. Gue tuh kelar bikin tato, gue langsung kayak tunjukin, ini ya demi lo. Yeah. Gue sayang banget sama lo. Cuman kayak ya udahlah itu nggak. Cukup gue dan Brown aja yang tahu. Betul. Dan kehadiran Brown juga nanti bisa kita nantikan di single yang bakal dikerjain oleh musisi tersebut. Semoga jadi ya. Oke. Terus ada video klip juga bareng Phil Coplo, versi animasi dari Brown. Ada merchandise-nya juga. Terus kalian juga bisa langsung pantengin media sosial dari Brown di Twitter, Instagram, for daily. TikTok. Apa nama akunnya, Dis? Untuk Twitter ada di @brontolan. Dan untuk di Instagram ada di @brontolan_n3. Wow, mantap. Lo bisa cek satu-satu di situ. Ya, Dit, suka duka memelihara kucing pasti gue tahu juga. Gue punya kucing juga di rumah, memelihara, merescue dan foster kucing-kucing juga dan itu. Yes, thank you. Terima kasih banyak juga, Bron. Apa sih saran lo, Dit, sebagai mama kucing untuk orang yang mau mengadopsi kucing atau hewan lain pertama kali? Lo harus mendedikasikan diri lo dengan sepenuhnya lah gitu untuk untuk kucing, karena itu makhluk hidup gitu. Gak cukup lo cuman kasih makan dan minum aja gitu. Lo juga harus kasih perhatian juga ke mereka gitu. Lo bikin bonding lah ke mereka. Karena ada case yang seperti itu ya, kucingnya jadi kayak boneka doang, yeah, kayak cuma lucu-lucuan doang gitu. Sementara itu sedih banget, kayak jiwanya hewan itu tuh hilang gitu. Asli. Gak ada komunikasi terhadap kucing gitu. Sementara kucing juga perlu diajak ngobrol gitu, walaupun dia ngomongnya kayak begitu. Itu dia, semoga Brown dan Judith selalu bisa memberi ini ya pesan-pesan penting, kebahagiaan buat orang-orang di sekitar, via dunia maya, via dunia nyata. Thank you banget, Brown, udah hadir. Ada satu poin penting lagi, Dit, yang pengen gue ini. Brown ini kan udah steril ya? Lah. Lu pro steril gak sih, Dit? Gue pro dengan steril. Guys, please steril, guys.
penting banget tuh, penting banget steril. Untuk kesehatan yang paling utama kayak gitu. Terus setelah ini Dit, kira-kira lu mau ngapain lagi bareng Bron? Setelah ke semua exposure yang lu dapatkan, segala ketenaran, aku pengen jalan-jalan sih, keliling-keliling bawa Bron. Keliling Indonesia atau keliling ya, atau yang pendek-pendek dulu? Pendek-pendek dulu lah gitu. So, pertama kali gue jalan-jalan jauh tuh ke Bandung itu. Naik mobil kan? Naik mobil. Gue pengen kayak bawa dadah pesawat, kita kemana kayak gitu-gitu. Itu ribet-ribet ya kayaknya. Ribet. Ya semoga selalu sehat untuk lo, Dit dan Bron juga. Semoga semua impiannya bisa tercapai buat Bron juga ya. Bron, mimpi lo apaan sih Bron? Gitu doang aja udah ditanya. Bron, mimpi lo apaan? Malah ngantuk. Oke. Mimpi itu jadi kucing lah. Oke, pada intinya Bron ini adalah perwakilan dan representasi dari hewan-hewan peliharaan di sekeliling kita. Domesticated animals yang sangat berperan penting buat kehidupan kita semua, bagi kita dalam berkarya, terutama lo semua yang pengen apa ya, mendapatkan significant others juga. Jadi gak ada salahnya untuk consider a pet as your best companion, terutama kalau lo pengen berkarya, pengen apa. Gue yakin kucing bisa membantu banget sih buat jadi inspirasi ya, untuk inspirasi ya. Yeah. Itu Bron sampai bisa bikin playlist, bisa jadi inspirasi buat buat seorang musisi, sampai jadi bintang video klip. Semua bisa menjadi karya buat kita dan semua bisa menghadirkan kebahagiaan, terutama binatang peliharaan. Mantep kan? Thank you banget Judith dan Bron. Thank you. Hi. Untuk waktunya. Dan jangan lupa pantengin langsung kanal YouTube kita di High Online. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan cek artikel-artikel kami di high.grid.id. Thank you, voila. Bye.